Assalamualaikum Bunda. Masih bersama Imariazi. Kali ini saya akan coba membuat motif buah pala dengan tali yang berwarna-warni seperti ini. Kita buat simpul dasar. Kali ini saya akan membuatnya dengan 38 kepala, yaitu saya memakai tali kur merek New Kur yang talinya lembut. Tuh, lembut banget. Semua talinya itu saya hanya memakai ini. Thank you New Kur. Ternyata memang talinya sangat bagus, sangat lembut. Seperti ini, lembut banget. Banget lembut. Kita potong tali yang berwarna pink dan biru sepanjang 4 meter. Dan untuk yang putih sepanjang 2 meter. Yang ungu sepanjang 4 meter. Jadi setelah saya sambung seperti ini, Bunda. Seperti ini. Lanjut terus kita buat simpul dasar sampai kira-kira indah dipandang. Oke Bunda, kita lanjut simpul dasar dulu, setelah itu nanti baru kita ke motif. Oke Bunda, seperti ini dia motif bunga pala, buah pala itu. Ini yang sudah jadi. Kita mulai aja dari awal, yaitu kita buat simpul dasar yang putih untuk palang ya Bunda. Semua tali yang putih buat palang, yang warna-warni buat motif. Caranya seperti ini. Nah, seperti ini Bunda. Ini yang buat palang. Dia harus sejajar. Kalau sedangkan yang itu buat bola, dia membentuk segitiga. Kita mulai saja dari tengah sini Bunda. Kita ambil tali putih yang sebelah kanan, tarik ke kiri. Membentuk segitiga ke bawah, lalu kita ambil tali dan lilitkan. Lilitkan ke 4 talinya. Usahakan melilitnya biar rapi, Bunda. Kita lilitkan ke 4 tali putih ini. Ke 4 tali putih ini, Bunda. Lilit satu per satu. Ini tali keempat, Bunda. Usahakan rapat dan rapi ya Bunda lilitnya. Nah, setelah itu kita lengkungkan dia ke dalam, lalu kita simpul dasar tali yang berwarna putih. Keempat tali yang berwarna putih. Kita rapikan. Sudah jadi Bunda.
sudah jadi satu arah sebelah dari kanan ke kiri, lalu kita ambil lagi dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini dia akan membentuk seperti ini, membentuk seperti ini. Jadi dia beradu tengah, nanti tali putihnya di tengah. Sebelah kiri ya Bunda. Sama seperti yang di sebelah kanan, kita juga melilitkan semua tali yang berwarna putih arah ke kanan. Keempat tali ya Bunda. Setelah keempat tali ini dililit, lalu kita simpul dasar seperti ini Bunda untuk menyatukannya. Harus kuat melilitnya Bunda, ngikatnya Bunda, biar dia bisa melengkung dan membentuk seperti buah pala. Setelah di sini ini kita simpul dasar tengah, lalu kita simpul dasar lagi kiri dan kanan. Ini sudah selesai tengahnya Bunda. Nanti jadinya seperti ini. Seperti ini tengahnya. Ini dia membentuk seperti ini. Terus di sini Bunda. Di sini kan ada dua warna tali, ambil dua tali sebelah kanan dan dua tali sebelah kiri, lalu disimpul. Nah, setelah di sini kita ambil tali yang senada, warnanya sama, lalu kita simpul dasar kembali. Begitu juga dengan yang sebelah kanan. Seperti ini Bunda. Setelah seperti ini, kita simpul lagi di tengahnya membentuk segitiga. Agar membentuk segitiga seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita buat motif kembali. Kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini Bunda. Ini
lanjut terus kita membentuk buah pala satu lagi, dan tidak akan terbentuk empat buah pala dan empat buah pala, begitu seterusnya bunda.